Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin vlog singkat karena ini aku mendadak mau pergi ke klinik hewan karena si Kunkun mengalami pipis atau kencing berdarah. Aku worry banget, jadi kali ini aku mau bawa dia ke klinik yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan tertolong ya. Dan emang dia udah tua juga, jadi ya aku agak worry. Ikutin terus yuk vlog singkat kali ini. Ayo Kunkun, ayo pindah. Pindah dulu yuk. Ini aku belum bersihin kandang travel yang sebelumnya. Jadi masih bisa aku pakai. Aku mau masukin dulu makanannya. Oke, sekarang mari kita berangkat yuk. Ya, kita sekarang lagi di perjalanan. Mudah-mudahan si Kunkun nggak kenapa-napa. Dan dia ada di belakang sini. Tuh. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Ikutin terus yuk. Itu ya. Iya, mau ke dokter. Ada kan ya? Ada di atas. Bentar lagi mau pergi. Oh. Ada di atas. Oh, iya. Oh, kaget. Hah? Lantai 2. Ke lantai 2, Yang. Lucu. Hai. Mbak mau daftar buat rapatnya dokter. Daftar dulu ya. Daftar dok. Kenapa? Oh, ini pipisnya berdarah. Iya. Mau di mau minta tolong diperiksa tadinya. Asia. Siang dok. Kencingnya berdarah gitu. Iya.
dari hari Minggu, kencingnya berdarah. Kalau aku googling tuh kan antara takut kencing batu apa redis urin gitu ya, Dok. Iya. Jantan ini. Iya, jantan. Udah tua juga sih. Usianya ada 2 tahun. Itu aku agak kaget juga sih, Dok. Soalnya waktu saya kan saya bawa ke Bandung. Makannya karena yang lama habis kan biasanya kasih Versalaga, terus aku kasih jadi Vitacraft sama di mix dengan Bonanza. Nah kayaknya sih pas baca-baca sih di Bonanza itu masih mengandung artificial dye sama gula tambahan gitu, takutnya nggak cocok, jadi saya stop itu. Tapi pas di stop memang agak berkurang. Cuman itu masih ada merah-merah, itu tuh merah-merah kencingnya. Kencingnya gimana merahnya? Lihat tuh ya. Ini. Ini tuh ini. Tuh ini. Itu cuma waktu pas kemarin di Bandung berdarah sih, Dok. Si itunya. Cuma sekarang udah enggak begitu kelihatan darahnya. Emang darah ya, bukan warnanya yang ini. Iya, darah. Jadi kan seperti warna makanannya. Makanya saya stop jadinya karena Vitacraftnya belum karena makanan yang biasa belum sampai, jadi saya stop dulu. Ya, saya pegang perutnya katanya ada juga pernah kasus begini, ada batu di ini ya di takut kena batu ginjal. Enggak saya pegang enggak. Aduh. Kalau di Jawa itu nggak dapat, kalau kita punya di R itu bisa. Jadi kebiasaan makanannya tuh kan dari impor semua. Jadi pas dikasih yang itu impor juga sih, pas yang ganti itu karena di pet shop yang biasa beli tuh habis. Dikasih itu aja katanya Hearts Bonanza. Taunya jadi gini. Enggak ada batu. Alhamdulillah. Jadi cuman redis urin biasa gitu ya, Dok? Iya, sih. Infeksi kandung kemih. Juga. Kasih antibiotik aja. Oh, gitu. Iya, iya boleh. Berarti itu Pak. Karena itu bisa juga infeksi saluran kencing, makanya bisa seperti itu juga kan. Jadi jangan khawatir kan, jangan infeksi. Masalahnya kita kasih aja antibiotik, nanti bisa kan minumnya, bisa kan? Bisa, bisa. Ke mulutnya? Bisa. Tetesin aja. 0,1. Enggak perlu dikasih probiotik gitu, Pak Dok? Enggak usah. Enggak usah ya. Hai, akhirnya sudah selesai konsultasi ke dokter dan periksa si kurkum ke dokter hewan. Alhamdulillah banget, ternyata kun-kun nggak kenapa-napa, nggak terlalu parah, nggak terlalu serius. Itu cuma kencing, apa ya, infeksi saluran kencing aja. Jadi bukan ada batu ginjal atau sejabanya. Sebelumnya sih aku agak khawatir dia takutnya kena batu ginjal gitu. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa, bersyukur banget. So, jadi si kun-kun hanya butuh perawatan antibiotik selama 5 hari. Mudah-mudahan setelah ini si kun-kun bisa ceria lagi seperti biasanya, lari-lari lagi seperti biasanya. Okay, thank you for watching ya guys. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Yuk, pulang lagi yuk. Yuk. Mili itu sampai segini. Nah ini 1 mili. 1 mili ya antibiotiknya. Dicampur ke air 10 mili.
Ini kayak sirup. Si kun-kun. Jangan di videoin akunya mah ya. Pamannya aja. Mm.